Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku, Miss Farah. Di video kali ini aku gak masak ataupun kuliner gitu guys. Tapi hari ini seperti yang udah kalian lihat di judul, thumbnail, dan intronya aku tuh, hari ini aku bakalan nge-review salah satu produk brand lokal, yaitu Enpure guys. Kali ini aku bakalan nge-review si Enpure Centella Asiatica Face Toner guys. Jadi toner ini udah banyak banget di review oleh orang-orang, ini udah viral banget di TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Jadi aku penasaran banget pengen nyobain sebagus apa sih produk lokal yang dikemas dalam bentuk toner kayak gini guys. Dan yang aku lihat yang menarik dari toner ini adalah daun centella asiaticanya yang terdapat di dalam produk ini guys. Jadi nggak cuman hanya ada ekstraknya, tapi juga ada daun beneran di dalam produk ini guys. Nah bisa kalian lihat nih, nah itu. Nah, jadi ini warnanya kayak gini dan bentuknya kayak gini guys. Oke, sebelum lanjut jangan lupa follow Instagram aku di @miss_farah90. Pertama aku bakalan jelasin untuk packagingnya. Ini desainnya itu simple, cakep, dan estetik banget guys. Ini kayak gini guys, untuk tulisannya nih cantik banget guys. Jadi aku suka sama packagingnya. Untuk produknya ini dia 150 ml. Dan untuk botolnya nih, ini anti pecah ya, karena ini kayak plastik yang keras gitu dan bukan kaca. So ini aman banget buat dibawa kemana-mana guys. Nih. Dan produk ini udah BPOM guys, jadi ini aman banget. Kalian nggak perlu khawatir belinya. Nih udah ada BPOM. Dan juga ada expire date-nya guys. Di sini. Tuh. Jadi aku dapetnya bulan Mei tahun 2023. Ini isinya banyak banget, butirnya tuh besar, banyak banget isinya. Dan kayaknya ini bisa tahan sampai 2 bulanan gitu. Selanjutnya guys. Selanjutnya kita masuk ke ingredients-nya guys ya. Nah, di sini udah ada ingredients-nya. Ini banyak banget guys. Nah, salah satunya tuh yang bikin spesial adalah daun centella asiaticanya guys. Dan untuk sekedar informasi, untuk daun centella asiaticanya itu adalah dikenal sebagai daun pegangan guys, dan ini adalah tanaman herbal yang ada di Asia yang udah lama dipakai oleh bangsa Asia dengan bentuk seperti kipas kayak gini guys. Jadi face toner Enpure ini memiliki beberapa kandungan penting, diantaranya niacinamide dan selective acid yang berfungsi sebagai anti akne gitu guys. Selanjutnya ada centella asiatic extract, citrus juno seed extract, citrus unsui peel extract, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi berbagai kandungan yang ada di dalam face toner Enpure ini selain dapat membantu membersihkan wajah, juga dapat mencerahkan kulit wajah, merawat kulit berjerawat, serta membuat kulit terasa segar guys. Dan toner ini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki kulit oily gitu guys, seperti aku memiliki sedikit oily skin gitu, dan ini juga cocok untuk orang-orang yang berjerawat. Kabar gembiranya lagi, face toner ini nol alkohol ya guys, jadi aman banget buat kalian yang memiliki kulit sensitif. Untuk cara pakai, kalian bisa mengaplikasikannya pakai tangan ataupun pakai kapas. Nah kalau di sini itu kita dianjurkan untuk pakai kapas, tapi terserah kenyamanan kalian. Kalau aku sih lebih suka pakai kapas, karena kalau pakai toner itu aku sukanya pakai kapas guys. Tapi buat kalian yang suka pakai tangan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kalian pakai tangan, usahakan tangannya udah dibersihkan duluan ya guys. Dan oke, kita lanjut ke video aku saat memakainya. Oke guys, jadi aku udah selesai cuci muka, dan seperti biasa aku mengaplikasikannya pakai kapas ya. Dan ini aroma fragrance parfumnya itu nggak terlalu strong gitu guys, jadi ini enak banget gitu. Untuk teksturnya sendiri tuh nggak lengket, terus karena ini non alkohol jadi nggak ada rasa perih gitu di wajah. Biasanya kan kalau kita pakai toner tuh ada kayak perih atau panas gitu, tapi ini nggak ada sama sekali ya. Jadi aku nyaman banget pakai ini guys. Nah bisa kalian sendiri tuh, ampuh banget buat ngangkat kotoran guys. Aromanya tuh aku suka banget, dia nggak terlalu strong dan nggak ada kadar alkoholnya. So ini aman banget buat kalian yang punya masalah jerawat ataupun kulit yang oily kayak aku guys.
Nah, bisa kalian lihat sendiri, tonernya tuh cepat menyerap gitu di kulit, guys. Nah, yang terakhir aku mau infoin ke kalian untuk harga dari Npure Face Toner ini sekitar 80 ribuan untuk ukuran 150 ml, dan kalian bisa dapetin ini di e-commerce yang ada, salah satunya di Sosiola. Dengan harga 80 ribuan kalian udah bisa dapetin face toner yang oke banget, kece banget seperti ini, guys. Dan ini termasuk salah satu produk yang best seller karena ini cepet banget habisnya, guys. Jadi buruan buat kalian yang pengen cobain Npure Face Toner ini, buruan langsung cek ke e-commerce atau kalian bisa follow Instagramnya di sini. Oke, guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian beli produk Npure karena ini benar-benar the best, guys. Produk lokal yang the best. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel aku dan aktifkan tombol lonceng. Oke, guys, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.